Calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengaku terkejut saat tahu calon wakilnya Abdullah Azwar Anas mundur dari pencalonannya sebagai Cawagub Jatim di Pilkada 2018. Ya, pemberitahuan mundurnya Azwar Anas itu disampaikan ke Gus Ipul melalui WhatsApp. Gus Ipul mengatakan dirinya belum mengetahui detail alasan mundurnya Azwar Anas sebagai pasangan calonnya untuk posisi Wakil Gubernur Jawa Timur. Sebab sampai saat ini ia dan Azwar belum bisa bertemu secara langsung dikarenakan kesibukan masing-masing. Namun Gus Ipul mengakui bahwa Azwar Anas yang juga Bupati Banyuwangi itu ingin bertemu dengan dirinya untuk membicarakan soal alasan pengunduran dirinya. Ia juga tahu Azwar sudah berkirim surat pengunduran dirinya sebagai Cawagub ke DPP PDIP 1 Jakarta melalui pesan di WhatsApp. Untuk itu Gus Ipul menyerahkan semua permasalahan itu ke partai pendukungnya yakni PKB dan PDIP. Bukan loh, penjelasannya seperti itu ya pastilah. Ya, nanti saya ingin menyampaikan bahwa kabar pengunduran diri itu juga membuat saya terkejut. Dan nanti yang bisa menjelaskan lebih itu adalah Mas Anas secara langsung. Tetapi saya memang diberitahu lewat WA, ya, saya berniat mengundurkan diri disampaikan ke DPP. Cuma masalahnya apa saya belum tahu. Masalahnya apa saya belum tahu, nanti mungkin Mas Anas yang berniat. Kemudian yang kedua, ya tentu ada pendalaman-pendalaman lah. Isu-isu yang berkembang, yang bisa jadi pertimbangan nanti.